guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bakalan rugi, makanya subscribe sekarang juga guys. Selamat menonton, enjoy! Halo guys, jumpa kembali di channel FS Gamer. So guys, kesempatan kali ini seperti biasanya, gue bakal share mood-mood GTA guys kepada kalian semua. Dan untuk mood gue bakal share sekarang, gue bakal share mood skin Squidward. So jika kalian ingin modnya ini, silahkan cek download yang ada di video ini guys. So selanjutnya ke video tutorialnya, kalian bisa lihat review yang berikut ini. No time for regrets. I've been flying from town to town. Oke guys, untuk cara memasangkan mod skin Squidward di GTA Scarlet Pearl ini guys, tentunya pertama-tama guys lu mendownloadnya ini. Setelah kalian mendownloadnya ini, tinggal kita akan selesai guys modnya ini. Dan untuk passwordnya sendiri yaitu FS Gamer dengan huruf besar semua guys. Dan jika sudah klik OK. Dan selanjutnya kita pergi ke file lagi kita ekstrak tadi. Dan untuk file DFF akan kalian pun menggunakan aplikasi GTA IMG Tool. Dan untuk file TagD akan kalian pun menggunakan aplikasi TagD Tool. Oke guys, kita masuk ke aplikasinya. Di sini klik ikon yang hijau. Kemudian kalian cari produk Android Data Coms Game Desa. Pilih XDB kita 3. Kita tiga teknik select, kalian klik ikon plus dan kalian klik prompt to access. Kemudian kalian cari file lagi dari start tadi yang terdapat di folder download dan juga terdapat di folder Moskin Squidward. Kalian select dan selanjutnya kalian setting. Perhatikan settingan guys biar tidak ada kesalahan dan oke. Kalian tunggu sampelnya selesai. Kalian klik OK dan ke aplikasi berikutnya. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini klik Open IMG. Kemudian kalian cari folder Android Data Coms Game Desa. Pilih XDB. Kita tiga IMG select. Kemudian kalian ketikkan Janitor. Tekan dan refresh. Kemudian kalian cari file lagi kita start tadi. Yang terdapat di folder download dan juga terdapat di folder Moskin Squidward. Kalian select yang file DFF saja guys. Dan jika sudah klik titik 3 di atas dan kalian klik rebuild. Kalian tunggu sampelnya selesai.
Dan jika sudah, tinggal kita buka kiri sanan, guys-nya.